Sasa Selfers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan membuat stok chili flakes sendiri untuk di rumah. Mudah banget loh caranya. Kita hanya membutuhkan cabai kering. Nah, cabai kering ini bisa didapat di pasar-pasar tradisional maupun supermarket. Bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita blender saja. Nah, untuk tingkat kehalusannya bisa disesuaikan dengan selera Sasa Selfers di rumah. Chili flake ini bisa digunakan untuk pasta, nasi goreng, tumisan, dan masakan jenis lainnya. Nah, ini yang sudah di blender. Selanjutnya, tinggal kita simpan di wadah tertutup dan kedap udara. Jadi deh, selamat mencoba Sasa Selfers.